Halo teman-teman, kembali lagi di Remo Gaming. Di video kali ini, kita mau stronghold lagi nih. Stronghold di Santopani. Nah, sebelum kita stronghold nih teman-teman, aku mau invite kalian untuk bergabung di Camp Last X. Jadi kalau kalian itu ada di server Charlestown, camp kalian sepi, atau kalian gak punya teman, nah, di sini kita ngumpul bareng-bareng, guys. Nah, jadi ini kebetulan udah habis camp boss ya. Jadi biasanya kita ini kalau habis camp boss nih, teman-teman, kita ngumpul di restorannya Ajura. Nah, kalau kalian mau gabung ke sini, kalian bisa kok PM aku atau PM member di camp yang kalian kenal. Nah, ini sebelum kita ke Santopani, alangkah baiknya kita makan dulu nih guys, biar kita punya buff gratis nih. Oh iya, jadi di sini kita nggak menerima kutu loncat ya teman-teman. Jadi kalau kalian emang benar-benar pengen kesini, kalian harus bulatkan tekad kalian, kalian harus bermental baja, karena di sini kadang-kadang kita omongannya agak sedikit kasar ya teman-teman. Kasar dalam arti sih sebenarnya wajar. Kalau terlalu kasar juga kan gak enak kan. Di sini kita itu bercandanya ya, bercandaan ya seperti di jalanan lah gitu. Jadi kalau kalian orangnya pendiam di rumah, terus gak berkata kasar, kalian ingetin aja kita-kita ya. Oke, di sini kita coba kumpulin tim, kita langsung berangkat ke Santopani. Oke teman-teman, kita udah ada di Santopani nih, tim udah ngumpul. Nah, kelebihannya di Last X ini ya teman-teman, jadi kita kalau misalnya ada mau ngerjain stronghold atau quest daily, cukup minta tolong aja di camp, pasti ada yang nemenin kita kok. Di sini berbagi itu indah bro. Nah, di sini untuk quest yang pertama kita ke titik yang warna ungu itu ya teman-teman. Sebelum itu kita harus bunuhin zombie terlebih dahulu. Di sini cukup sakit teman-teman. Ini mungkin stronghold yang paling susah yang pernah aku jalanin di live after. Gak tahu ya menurut kalian. Nah tuh pedes. Zombinya benar-benar sakit di sini teman-teman. Darah langsung habis dong. Kena ulti zombie yang kecil padahal. Aduh, senjata pakai rusak lagi ini. Waduh, aku lupa benerin senjata teman-teman. Wah, terpaksa kita pakai ini nih, howitzer. Kok gak ngisi ya darahnya ya? Oh, apa jangan-jangan ini ya, lagi kritis ya? Aduh, sayang nih. Ikan buntal habis, aduh. Ntar-ntar ini aku. Nah, di sini kita harus ngeratain zombinya ya, teman-teman. Sampai ada zombie. Itu kan ada tuh tandanya di map. Nah, jadi kita harus bunuh itu sebenarnya. Tapi sebelum ngebunuh itu, kita harus ngeratain zombie-zombie yang kecil dulu nih, karena cukup mengganggu nih. Wah, teman-teman kita pada knock semua nih, teman-teman. Dan kita juga bakalan knock juga sepertinya ini. Damage-nya cuma 53 dong. Ini terpaksa kita harus pasang attachment ini. Aduh, cari spot aman dulu nih, teman-teman nih.
Ganti kita pasang aksesoris dulu. Nah, untuk stronghold yang di Santopani ini, teman-teman, kalian gak usah buru-buru ya, karena emang gak tahu ini, kita gak bisa buru-buru di sini. Nah, ini dia zombie yang harus kita bunuh ya, teman-teman, yang ada tanda di kepalanya itu. Waduh, sakitnya. Aduh, ini zombie yang gendut, luar biasa. Kendok kita dong. Nah, kita ambil bandage dulu di drone ya, teman-teman. Nah, jadi tahap pertama kita udah selesai nih. Kita langsung ke tahap kedua, yaitu eliminate virus spores. Jadi kita harus ya bunuhin zombie juga, bunuhin infect juga nih, di tanda yang di ungu itu ya, teman-teman. Jadi ini ada beberapa tanda di ungu, kita harus ngeratain zombie-zombinya juga nih. Cari tempat aman dulu nih. Aduh, langsung kritis dong. Ini karena tavornya ini ya, teman-teman, rusak ya. Di sini sebenarnya nggak guna sih kayaknya ini howitzer. Nggak ada damage-nya, anjir. Nah, jadi kita isi darah dulu nih, teman-teman nih, harus nih. Nah, untuk tahap yang ketiga itu kan ada zombie itu yang gendut itu kan. Jadi di situ kita harus ambil box itu ya, teman-teman. Jadi sebelumnya kita harus bunuh dulu zombie yang gendut ini, biar kita gampang nanti ambil box yang itu, yang kecil. Nah, jadi kita coba selesain dulu nih yang kedua nih, kita masuk. Oh iya, keycardnya belum dapet nih, teman-teman nih. Aduh. Nah, jadi maklum aja ya, teman-teman, kalau mainnya masih begini nih, karena ini stronghold aku yang kedua nih, teman-teman. Jadi belum terlalu paham betul gimana triknya biar cepat nih stronghold-nya nih. Mungkin kalau kalian tahu trik yang cepat, kalian bisa komen di bawah ya. Aduh, di sini aku mau nembak juga sama aja gitu, damage-nya nggak ada. Itu tadi lumayan tuh kena critical hit-nya. Jadi 200. Nah, ini kita langsung ke tahap yang ketiga ya, teman-teman. Jadi kita harus ambil box-nya, kita naik melalui tangga samping. Nah, ini dia. Jadi di antara satu kita harus ambil box, yang lain harus ngeratain zombie ya, teman-teman, karena box-nya itu harus dibawa ke pinggir pantai. Kita harus bawa box itu ke kapal boat yang udah nunggu di pinggir pantai. Jadi kita bakalan dikejarin zombie juga nih, teman-teman. Jadi kita harus ngelindungin yang bawa box. Paling enggak kita harus mengalihkan perhatian dari para-para zombie ini ya, teman-teman. Supaya teman kita itu jadi enggak terganggu gitu larinya. Nah, misi sudah hampir selesai nih, teman-teman. Jadi kita tinggal escort ke titik biru ini. Nah, kita udah selesai nih, teman-teman. Kita cuma dapat DPS 19%.
Sebenarnya ini stronghold sama ya, seperti yang stronghold-stronghold lainnya. Cuman bedanya zombie-nya sedikit lebih sakit, gitu aja sih. Oke teman-teman, mungkin sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jika video ini bermanfaat untuk kalian, silahkan tekan tombol subscribe di bawah ya. Dan jangan lupa komen, like, dan share video ini. Terima kasih udah nonton. See you next video. Bye.